apa ni, pakatan kena menyediakan satu logo, satu kerajaan, satu gagasan dan lain-lain. Soalan yang timbul mungkin dalam kepala orang, mesti kena ada satu PM, kan? Siapakah PM bayangan yang ingin ditawarkan oleh pakatan? Saya tak tahu ya, saya tidak dalam lembaga ataupun kaunsel tertinggi pakatan ya. Tetapi saya beri pendapat peribadi saya, iaitu kita tak perlu rigid dalam menamakan Perdana Menteri ya. Kita tak perlu rigid ya, asal syarat dia salah satunya dipersetujui oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Pada pendapat saya, siapa pun boleh ya. Tetapi bila saya berjumpa dengan Amanah Putrajaya, kerana saya tak pernah bertanding di Putrajaya, dan mereka macam nak saya bertanding lagi di Putrajaya atas tiket Amanah. Dan masa saya bertanding di Putrajaya dulu, tu datang kempen Barisan Nasional eh. Kalau tidak saya dah menang ya, ahli parlimen Putrajaya. Dan tu da'i pun datang ya. Bila saya jumpa dengan nama Putrajaya, saya katakan Putrajaya ni ialah kerusi Tun Dr Mahathir ya. Dia dah berumur untuk bertanding, yes. Tapi kita mesti, kita kena ada satu lambang, ada satu simbol, ada satu ikon ya. Jadi kalau Tun diizinkan oleh kita semua bertanding di Putrajaya sebagai satu lambang untuk menggoncang ke kota Putrajaya, I think the rest can be settled ya. Jadi saya tak ada masalah siapa orang Perdana Menteri, asal bukan Najib dan bukan UMNO Barisan Nasional. Kalau kita fikir terlalu banyak sangat tentang siapa nak jadi Perdana Menteri, orang tu jadi Perdana Menteri, kita tak ada peluang, kita akan kehilangan peluang untuk membaiki, memulihkan negara kita, menyelamatkan negara kita. Jangan letak pada self-centric dalam menyelamatkan Malaysia pada saat ini. Kita meletakkan negara yang lebih utama. Dan kalau kita hilang peluang ini, kalau apa yang Tuan kata itu betul dan akan berlaku, forever, kita akan menyesal. Sekian. Minta komen sikit tu. Saya punya pendapat, kalau kita tentukan nama orang yang akan jadi Perdana Menteri, ini akan menjadi satu isu di antara kita, pasal ramai orang yang ingin jadi Perdana Menteri. Sebab tu kita kata first thing first, menanglah dulu. Lepas menang tu kita pilihlah siapa yang suka. Ini belum menang, kita counting the chicken before they are actually not good policy lah. Sebab itu saya sendiri tak nak sebut siapa dia patut jadi Perdana Menteri. Lepas kita menang, masa itu kita nak pilih-pilih lah. Okay,